Orang baik akan menjadi jahat ketika melihat kemungkaran lalu dibiarkan. Proses reklamasi itu bukan proses yang sehari dua hari selesai. Karena butuh batu, pasir batu yang untuk ditumpuk ya. Berapa ratus truk itu mengangkut ke sana. Sampai hari ini reklamasi itu terwujud. Artinya ada pembiaran ternyata. Kan begitu. Artinya kenapa kemudian juga aparat hukum yang melihat bahwa itu seharusnya hak guna justru dibiarkan direklamasi, kan begitu. Artinya orang sudah melihat, oh ini laut, direklamasi, gitu kan. Aneh juga kan akhirnya, gitu. Jadi dari keanehan itulah kemudian kamu tidak berpikir, gitu. Siapa di balik ini, kan begitu. Ini besar loh, 3 hektar ini besar, gitu. Apa teman-teman tidak melihat, jangan-jangan ada oknum pejabat besar yang terlibat. Penyimak podcast mahasiswa. Jadi malam ini kita akan berdiskusi satu hal penting ya. Kemarin kita sempat ketemu dan akan bahas tentang isu reklamasi di wilayah Ampet ya, di desa Ampet. Ini bos, bibir pantai yang sudah tertimbun reklamasi. Ini bos, semuanya. Masyarakat akan menjerit dengan adanya reklamasi. Jadi wilayahnya masuk ke wilayah pesisir Desa Ampet. Jadi kalau kemarin kita diskusi itu ada sedikit kejanggalan dan itu melanggar regulasi ya, melanggar aturan. Karena seharusnya wilayah pantai itu, kekayaan laut itu tidak boleh diterbitkan menjadi hak milik yang itu ditunjukkan dengan sertifikat begitu ya. Namun faktanya gitu kan, regulasi yang mengatur bahwa seharusnya kekayaan laut itu tidak disertifikatkan menjadi hak milik, justru muncul hak milik gitu ya. Dan teman-teman di Ampet, warga sudah beberapa kali mengawal itu, namun sampai hari ini belum beres. Jadi karena belum beres itu apa sih sebenarnya yang menjadi polemik di situ begitu? Sebelum kita masuk ke inti persoalan reklamasi, saya memberikan semacam gambaran dulu kaitan dengan reklamasi tersebut. Yang pertama, konsen kami kepada dua persoalan di Desa Ampet itu kaitan dengan reklamasi. Yang pertama terkait dengan terbitnya sertifikat yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwasanya di situ di bab 1 ketentuan umum itu sudah diatur sangat jelas regulasinya bahwa ada hak guna, ada hak sewa dan hak milik. Hak guna, hak sewa, hak milik. Hak guna, hak sewa dan hak milik. Kaitan dengan laut, angkasa itu merupakan hak guna karena siapapun itu berhak menggunakan laut seperti tidak itu. Bisa dimiliki ya. Tidak bisa dimiliki. Jadi artinya di sini harus dibedakan antara hak guna dan hak milik gitu ya. Betul, Mas. Makanya anehnya BPN Pamekasan ini, Badan Pertahanan Nasional Pamekasan begitu maksudnya. Badan Pertahanan Nasional ini mengeluarkan sertifikat laut itu pada tahun 2019 yang kami duga itu melabrak aturan. Yang dimaksud tadi ya. Pada dasarnya laut itu kan dimiliki oleh negara. Kalau kaitan dengan tanah itu bisa dihakmilikan oleh perorangan maupun institusi. Institusi negara. Yang kedua konsen kami adalah terkait dengan apa ya? Ada di sana ada mangrove yang harus dilindungi. Konservasi mangrove. Konservasi mangrove. Dan di situ juga ada undang-undangnya. Bahwa dalam undang-undang itu nomor 27 tahun 2007 di situ sudah sangat jelas bahwa barang siapapun dilarang merusak, mengkonversi. Dan di situ ada pidananya seperti itu. Maka anehnya setelah kami
tanyakan kepada setiap OPD di Kabupaten Pamekasan, ini seakan-akan melempar tangan dan melempar batu dan menyembunyikan tangan seperti itu, Mas. Karena artinya tadi karena disinggung mangrove, reklamasi ini juga berdiri di atas wilayah konservasi mangrove. Berdiri di atas konservasi mangrove karena di situ awalnya laut kemudian ditimbun. Setelah dan di sana ada tanaman mangrovenya. Ada tanaman mangrovenya. Sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh DKP Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Timur itu, di situ sudah mengeluarkan surat kepada kami dan kami melakukan audiensi ke sana. Lantas di situ ada titik koordinat dan di situ banyak yang masuk ke laut seperti itu. Maka ya alhamdulillah DKP itu memberikan titik terang kepada kami. Hasilnya setelah kami bawa ke BPN, dalihnya BPN itu yang pertama karena itu produk BPN harus di PTWN kan. Maka sesuai dengan sebenarnya begini, Mas, BPN itu mempunyai hak prioritas dalam hal pencabutan tanah, sertifikat tanah. Karena diduga melabrak undang-undang lah. Akan tetapi kalau masalah di PTWN kan, itu BPN bisa menggugat meskipun produknya BPN sendiri. Karena bisa gimana? Bisa menganulir lah istilahnya. Iya, bisa menganulir. Karena BPN itu gimana rasa tanggung jawab BPN kan seperti itu. Berani menerbitkan kalau misalnya kemarin itu tanpa sepengetahuan BPN, katakanlah apa ya? Tidak disengaja lah, karena tidak melihat aturan-aturan itu. Setelah kami berikan aturannya, seharusnya BPN mempunyai tanggung jawab seperti itu. Kalau misalnya, ya mohon maaf, kalau misalnya institusi kami, Lembaga Formasi Federasi Rakyat Madura, yang mengeluarkan itu, kami pasti akan mencabut seperti itu. Oke. Agar mempunyai rasa tanggung jawab seperti itu, Mas. Tapi misalnya BPN berdalih, penerbitan sertifikat itu kan tentu sudah melalui berbagai macam syarat dan administrasi begitu tuh. Artinya ketika hari ini itu diketahui bahwa sertifikat itu berdiri atau itu adalah lahan laut justru disertifikatkan, justru kan itu sudah lama seharusnya diketahui oleh BPN bahwa itu melanggar. Tapi berarti di sisi lain BPN melihat bahwa ada sesuatu yang itu benar secara persyaratan, secara administrasi, sehingga BPN berani menerbitkan itu. Jadi bagaimana misalnya BPN berdalih seperti itu gitu. Kalau tunduk kepada Pak Berturunan, kenapa hak guna disertifikat menjadi hak milik? Kenapa laut menjadi hak milik? Sesuai tidak? Kan? Sesuai tidak? Kalau melihat ininya sesuai. Sesuai gimana? Sesuai laut apa darat? Karena bunyinya di situ dari keterangan kepala desa seperti itu. Ini Pak, iya. Salah lagi Pak, kasih tembok. Begini Mas, kalau misalnya BPN berdalih itu berdasarkan administrasi, ya mungkin karena itu berpatokan kepada literasi yang dikeluarkan oleh kepala desa awalnya. Setelah melakukan verifikasi, BPN kan melakukan verifikasi ke bawah, dan disitulah di situ masuk ke sisi laut atau tidak seperti itu. Kalau misalnya masuk ke laut, itu kan BPN ada undang-undangnya yang saya sebutkan tadi. Itu menjadi hak guna, tidak bisa dihak milikkan. Oke, tetapi justru muncul sertifikat hak milik. Justru yang aneh. Dimiliki perorangan maksudnya ya? Dimiliki oleh perorangan. Maka setelah kami desak BPN, yang pertama, karena pada dasarnya laut dan angkasa itu dimiliki oleh negara, dan yang pertama, yang kedua, ada undang-undang yang menyebutkan bahwasannya itu merupakan hak guna. Yang ketiga, di situ ada hak rakyat di situ. Ada nelayan di sekitar berantas pesisir itu dan ada mangrove. Nah, apakah BPN itu ingin berpihak kepada hukum negara, rakyat dan kemudian masyarakat? Apakah ingin berpihak kepada penguasa? Yang jelas-jelas itu disitulah keberpihakan
BPN seperti tampak itu. Tampak keberpihakannya begitu ya. Tampak keberpihakan BPN. Sementara selama ini BPN seakan-akan tidak mempunyai niatan untuk bagaimana mencabut atau membatalkan sertifikat. Artinya merasa benar ya sampai hari ini. Merasa benar. Karena itu dalihnya BPN, produk BPN. Kan kalau produk BPN itu melabrak hukum dan kemudian tidak berpihak kepada negara dan rakyat, itu kan seharusnya dicabut seperti itu. Dibatalkan istilahnya. Meskipun dengan cara di-PTON kan atau dengan hak prioritas BPN. Itu sudah berapa kali warga meminta pembatalan sertifikat itu kepada pihak BPN? Prosesnya sejak sekitar tahun 2019. Sudah berkali-kali ke sana. Sudah berkali-kali. Audiensi demo gitu. Audiensi itu kami awalnya ke dewan. Ke pihak legislatif untuk mendatangkan semua institusi. Baik dari lingkungan, dinas lingkungan hidup dan kemudian dari Sah Bandar dan dari KPPT. Nah, yang tidak datang hanyalah BPN. Dari sekian banyak dari yang didatangi ya. Dari sekian banyak yang didatangi. Nah, setelah itu, Mas, kami datang ke legislatif itu karena tidak didatangi oleh BPN, hanya institusi BPN yang tidak datang, maka kami kirim surat audiensi. Tidak ditanggapi, kami aksi. Aksi dan tidak ditemui oleh kepalanya. Cuman ditemui oleh staf-stafnya. Dan dialihkan ke Mas, tuntutan sampean akan kami sampaikan ke kepala. Bahkan sampai saat ini tidak ketemu dengan kepalanya itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bayangkan ya betapa kemudian urusan ini tidak selesai-selesai. Maka dari itu setelah dirapat-rapat internal kami bersama teman-teman, saya mempunyai komitmen bahwa institusi apapun dilarang menjual laut kami, baik itu kepada oknum cukong-cukong Cina, bahkan menjadi hak milik. Akan kami lawan dengan cara-cara rakyat. Kalau itu dibiarkan, maka dosa hukumnya bagi kami dan bagi masyarakat yang mengetahui. Karena kan kami backgroundnya aktivis, Mas. Orang baik akan menjadi jahat ketika melihat kemungkaran lalu dibiarkan. Itu merupakan kemungkaran bagi kami. Harus panjang umur perjuangan seperti itu. Itu dari sisi tadi pengawalan ya. Nah, sekarang saya ingin tanya dari sisi bagaimana masyarakat di sana kehilangan lautnya, kehilangan hak yang bisa digunakan seharusnya. Bagaimana kondisi di sana hari ini ketika kemudian pesisir itu direklamasi dan itu berapa hektar? Masyarakat di sana yang jelas itu sudah merasa dirugikan seperti itu. Yang pertama, tambatan perahu biasanya itu di pinggir, itu harus ke tengah seperti itu. Dan masyarakat yang biasanya mencari kepiting atau biota-biota laut yang ada di sana seperti kerang, terus udang, itu sudah tidak ada setelah adanya reklamasi tersebut. Itu panjang dari bibir pantai ke laut berapa meter? Kurang lebih dari 100 meter. Kemudian luasnya dari total yang direklamasi yang ditimbun itu sudah berapa hektar? Itu kurang lebih dari 3 hektar. Oke. Kemarin sempat datang ke DKP provinsi, sebagian besar dari itu adalah lahan laut. Lahan laut. Yang artinya tidak boleh gitu ya. Yang tidak boleh direklamasi memang. Itu sudah melabrak aturan yang sudah dikeluarkan provinsi seperti itu. Nomor 1 tahun 2018 seperti itu. Bahwasannya di sepanjang jalan pantai pesisir itu tidak boleh di Madura, apalagi ya? Di Madura seperti itu. Yang bisa melakukan reklamasi itu hanya di 3 kabupaten. Yang pertama Tuban, terus Lamongan dan Sidoarjo. Madura tidak boleh. Madura tidak boleh, tapi justru justru di Madura itu malah ada lebih praktik reklamasi. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi yang paling dirasakan warga, keluhan-keluhan apa yang sering kamu dengar dari warga terkait reklamasi itu? Ya, keluhan warga itu ya mencari kepiting itu, Mas. Kepiting, udang. Biasanya itu sering kali kalau malam seperti ini, kalau air besar biasanya nyari seperti itu. Oke. Jadi menolak reklamasi bukan semata-mata
itu melanggar regulasi, tetapi juga demi masa depan masyarakat. Demi masa depan masyarakat, Mas. Kalau seumpamanya itu sampai terjadi, Mas, tetap dibiarkan, maka terus ke pantai selatan itu sampai ke terumbu karang itu habis seperti itu. Kalau dibiarkan. Dibiarkan seperti itu. Karena hari ini tidak dibiarkan saja seperti itu ya. Iya. Apalagi dibiarkan. Begitu. Apalagi dibiarkan seperti itu. Nah, jadi warga bagaimana melihat hal itu? Jadi sekarang kalau mau ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab atas hal ini, warga menyebutnya siapa? BPN selaku yang mengeluarkan sertifikat, karena dasarnya penguasa itu karena sudah mempunyai hak milik seperti itu. Jadi pihak yang membangun gedung tadi mereklamasi itu merasa bisa melakukan karena ada sertifikatnya. Karena ada sertifikat. Padahal laut tidak boleh disertifikat. Padahal laut itu tidak boleh. Seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Rahman seperti itu. Jadi akhirnya lucu gitu ya. Iya, lucu. Oke. Jadi sebagai yang mengawal, apa tidak sempat menerima intimidasi dari, tentu ya, mengawal sesuatu, mengawal yang benar ya, itu tidak bisa kemudian tenang-tenang saja, ada lika-likunya begitu. Apa tidak pernah diancam atau apa oleh pihak penguasa yang di atasnya ketika teman-teman menyuarakan, warga juga aktivis menyuarakan ini? Pernah, Mas, pernah dengar. Kalau masalah ancaman itu pernah dengar, tapi adik-adik kita seperti itu. Kalau kamu sendiri tidak pernah? Kalau saya sendiri ya sempat ada seperti itu. Ancaman ya? Ancaman. Bagaimana bunyi ancaman itu? Mas, ngapain ngurus-ngurusin reklamasi seperti itu? Itu dari pihak yang membangun? Bukan. Dari pihak sanak familinya pemerintah desa seperti itu. Saya kan sempat mengklarifikasi setelah audiensi pertama di kantor dewan seperti itu. Saya mengklarifikasi karena yang hadir itu bukan kepala desa, karena pemerintah desa. Saya datangin ke rumahnya, klarifikasi perihal tanah tersebut seperti itu. Artinya menanyakan dia, masalah asal usulnya kok bisa terbit sertifikat seperti itu. Ternyata ada sanak familinya terus bilang begini, ngapain ngurus-ngurusin reklamasi? Kalau di pihak pemerintah ini, pemerintah desa ini tidak ada sangkut pautnya seperti itu, tidak tahu seperti itu. Oh, padahal ya, padahal ya terlibat, pasti tahu kan seperti itu. Kan tidak mungkin, Mas, kan seperti itu, kan tidak mungkin pemerintah desa itu tidak tahu adanya kegiatan reklamasi, kan seperti itu. Yang jelas penguasa itu pasti izin. Iya, iya, kepala desa kan seperti itu, Mas. Nah, bunyinya seperti ini, Mas. Cong, jangan ngurus-ngurusin urusan reklamasi. Kalau masih ngurusin, nanti pisau gitu, pisau ya? Nyamperin mulutnya seperti itu. Jadi memang perjuangan untuk memperjuangkan sesuatu yang benar itu akhirnya sulit juga ya. Tetapi tidak mundur kan? Tidak mundur, Mas. Tidak mundur. Persoalan perjuangan tetap. Dan warga di sana hari ini bagaimana? Apakah juga satu suara untuk melakukan penolakan atau juga akan datang ke BPN untuk meminta proses pembatalan sertifikat itu? Kalau masyarakat tetap satu suara, Mas. Malahan besok ini jilid ketiganya untuk aksi seperti itu. Bersama ya. Dengan ya masyarakat, masyarakat setempat seperti itu. Malahan lebih banyak lagi. Jadi misal saya tanyakan kembali, yang paling meresahkan masyarakat di masa depan itu apa sebenarnya? Kalau misalkan masyarakat secara nurani ditanya, yang paling meresahkan apa sebenarnya ke depan ini ketika kemudian itu benar-benar dibiarkan lah, artinya yang mengancam apakah juga sistem perekonomian mereka gitu, atau apa gitu? Yang jelas, Mas, kalau seumpamanya dibiarkan reklamasi itu sampai terjadi, maka mata pencaharian masyarakat jelas tidak ada, jelas kan hancur ekonominya masyarakat kan seperti itu tiap harinya. Karena apa? Karena itu sering berlayar untuk mencari ikan kan seperti itu. Dan itu yang paling mengancam ya? Mengancam seperti itu. Oke. Okay. Untuk ketua Fara ya. Jadi apa juga tidak sempat ada oknum-oknum yang hendak menyogok begitu ya untuk memberhentikan gerakan-gerakan ini begitu? Sebenarnya kami sudah sepakat bersama teman-teman bahwasanya dalam hal ini kalau misalnya ada negosiasi, ada semacam pengkondisian, maka kami akan tolak secara hormat seperti itu. Dari proses kami sebelum awal pertama kali melakukan aksi, kan biasa mengirimkan surat ke
pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, kepolisian Kabupaten Pamekasan. Setelah kami mengirim surat dengan tembusan BPN, kami sempat ditelepon dan ada yang ingin mengkomunikasikan. Nah, terus saya siap ketemu di mana? Setelah itu ketemu, cuman BPN mengatakan tidak ada semacam hal embel-embel apalah, cuman disuruh ke ketemu ya? Alihkan ke audiensi, begitu ya. Mas, agar tidak rame. Kami tolak. Kalau BPN dalam hal ini ingin mengkondisikan kami, tidak. Sebenarnya berbentuk finansial, tidak. Cuman disuruh untuk audiensi. Demo disuruh ganti ke audiensi. Ke audiensi, dan katanya ingin disiapkan di ruangan itu, disiapkan fasilitas. Terus kami tolak. Kami tidak akan melakukan aksi dan audiensi terkecuali satu, cabut sertifikat tanah. Karena yang menjadi pemicu dalam hal ini adalah terbitnya sertifikat tanah hak guna dan dihak milikan, seperti itu Mas. Hak guna dihak milikan gitu ya. Jadi artinya okelah, kita tidak akan demo, begitu kan bahasanya, tidak akan audiensi asalkan itu dibatalkan. Iya, dan itu kembali ke hak semula, bisa digunakan oleh masyarakat, begitu ya? Iya, dikembalikan ke semula atau dikembalikan ke laut, seperti itu Mas, agar siapapun mempunyai hak untuk menggunakan, seperti itu. Kalau sudah hak milikan kan tentu orang yang memiliki yang hanya bisa menggunakan, gitu ya? Iya benar, kalau orang yang memiliki hanyalah orang yang mempunyai, yang memiliki. Para nelayan setelah dibangun itu tidak merasa memiliki, seperti itu Mas, karena sudah dibangun oleh gedung-gedung di sana. Jadi memang yang saya yang agak heran itu adalah proses reklamasi itu bukan proses yang sehari dua hari selesai, karena butuh batu, pasir batu yang untuk ditumpuk ya, berapa ratus truk itu mengangkut ke sana, prosesnya bagaimana. Dan ternyata memang sejak awal dan sampai hari ini reklamasi itu terwujud, artinya memang ada pembiaran ternyata, kan begitu. Artinya kenapa kemudian juga aparat hukum yang melihat bahwa itu seharusnya hak guna justru dibiarkan direklamasi, kan begitu. Artinya orang sudah melihat, oh ini laut, direklamasi, gitu kan. Aneh juga kan akhirnya begitu. Jadi dari keanehan itulah kemudian kamu tidak berpikir begitu, siapa di balik ini, kan begitu. Ini besar loh, 3 hektar ini besar. Gitu. Apa teman-teman tidak melihat? Jangan-jangan ada oknum pejabat besar yang terlibat di situ sehingga meninabobokkan beberapa orang dan tidak berpikir ke sana, kan begitu. Ya kalau seperti itu Mas, sebenarnya itu merupakan tugas dan fungsi daripada penegak hukum. Kalau penegak hukumnya peka dalam persoalan ini terkait perusakan mangrovenya, karena itu sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwasannya siapapun yang merusak dan mengkonservasi mangrove itu pidana. Kalau misalnya teman-teman penegak hukum di Kabupaten Pamekasan ini peka dalam persoalan ini dan menindaklanjuti sesuai dengan fungsinya adalah menyidik, dan kemudian kalau sidikannya benar lalu ditetapkan sebagai tersangka, maka kami tidak bisa bergerak. Itu. Nah, berhubung teman-teman di legislatif dan penegak hukum Kabupaten Pamekasan lemah, saya katakan lemah, maka kamilah yang harus bergerak seperti untuk membangunkan institusi tersebut. Jadi artinya gerakan yang dilakukan teman-teman pertama sekaligus menegaskan bahwa aparat hukum tidak bergerak. Tidak bergerak, Mas. Jadi sampai teman-teman bergerak sendiri. Teman-teman bergerak untuk bagaimana membuat semacam reaksi lah kepada penegak hukum. Dan sampai hari ini? Sampai hari ini tidak ada reaksi. Tidak ada reaksi, begitu kan? Seperti itu. Nah, dalam persoalan ini, Mas. Misalnya kalau hal ini tetap dibiarkan, tidak menuntut kemungkinan bukan cuma laut yang disertifikat oleh oknum Cina itu. Karena sekarang ini
orang yang bermodal yang berkuasa, Mas. Ya faktanya seperti reklamasi. Nah, setelah ya tidak tahu saya apakah BPN dalam hal ini atau dewan maupun lain sebagainya itu sudah ada semacam berselingkuh. Iya, iya, iya. Maka kami di situ membangun gerakan massa yang seakan-akan menyadarkan pada mereka bahwasanya ini loh yang benar. Ini loh undang-undangnya dan kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena di situ ada teman saya di sana yang kemarin ikut demo. Para kopiting dan lain sebagainya itu sudah di sana sudah hampir tidak ada, Mas, karena sudah ditimbun seperti itu. Kalau hal ini dibiarkan, maka yang jelas perekonomian seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Fian, perekonomian di sana semakin defisit lah. Dan ini komitmen kami berserta teman-teman akan melakukan gerakan yang masif ke depan dan kontinu, iya, Mas, ke depan. Jadi misalnya dalam beberapa waktu ke depan BPN masih belum membatalkan, gerakan ini tidak akan pernah selesai begitu ya? Tidak akan pernah selesai, Mas. Meskipun ya seperti apa yang saya sampaikan di awal, itu merupakan gerbong besar. Kami akan kami lawan dengan cara-cara rakyat seperti itu. Nanti masyarakat kan bisa menilai siapa yang benar dalam hal ini, siapa yang salah, dan kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya kita harus berjalan sesuai dengan koridor hukum, tidak menentang kepada negara untuk kemaslahatan umat seperti itu, Mas. Oke. Jadi tentu juga banyak yang dikorbankan ya. Jadi artinya berjuang untuk menegakkan apa yang benar itu tidak mudah juga. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kelelahan dan seterusnya begitu ya. Bahkan juga kalau perlu ya finansial. Itu tidak dibiayai siapapun kan begitu. Iya. Biayanya sendiri kan begitu. Bagaimana kemudian juga memupuk semangat gerakan ini di Silin HP, artinya apa yang paling meneguhkan teman-teman harus benar-benar semangat mengawal ini ya? Di sisi lain tentu juga keterbatasan tenaga, pikiran dan juga finansial. Artinya apa yang paling memotivasi perjuangan ini harus benar-benar terus dilanjutkan gitu? Untuk memotivasi teman-teman, yang pertama di rapat sering saya sampaikan bahwasanya siapapun yang membiarkan persoalan ini, baik institusi negara maupun masyarakat, yang mengetahui terhadap persoalan ini adalah dosa hukumnya. Karena ini merupakan wilayah Madura dalam tanda kutip Kabupaten Pamekasan. Itu harus dinikmati oleh masyarakat Pamekasan. Oh, itu ya yang paling memotivasi untuk kesejahteraan bersama. Iya, kalau jangan sampai orang Cina itu menguasai pulau kami dan dihamilikan dan dijadikan bangunan-bangunan besar seperti itu, Mas. Nanti takut kami dijadikan babu atau budak di wilayahnya sendiri. Kami sebenarnya tidak anti investor, tidak anti Cina juga. Tidak anti Cina. Meskipun bagaimana kita harus sadari bahwasanya dari sisi ekonomi kan kita ada semacam kerjasama dengan orang Cina. Akan tetapi tolonglah hargai proses regulasi undang-undang. Regulasi undang-undang dan adat Madura, kearifan lokalnya gitu. Kearifan lokal di Madura. Siapapun yang metro silahkan. Seperti itu, akan tetapi gunakan cara-cara yang benar, tidak melanggar hukum dan tidak melanggar undang-undang seperti itu, Mas. Jadi teman-teman terima kasih. Jadi yang tetap membuat saya penasaran sebagai sebagai konten kreator di podcast mahasiswa satu tadi. Jadi proses reklamasi itu tidak seperti kita memasak nasi ya. Apalagi luasannya sekitar 3 sampai 4 hektar ya. Bagaimana menimbun itu kan prosesnya panjang sekali. Dan untuk menimbun orang tidak sembarang berani
kalau dia tidak punya sertifikat. Dan sertifikat tidak muncul kalau tidak ada keterlibatan orang-orang tertentu gitu kan. Dan keberanian orang luar untuk masuk ke wilayah orang itu tidak juga bisa dilakukan kalau dia tidak punya orang dalam dan seterusnya. Jadi makanya sampai hari ini memang saya curiga ada tokoh-tokoh besar yang terlibat di situ, dan hari ini dia masih ada di belakang layar dan tidak muncul, dan teman-teman yang bergerak ini justru tidak pernah dihargai, karena sampai hari ini itu justru apa yang melanggar regulasi tidak pernah diakui sebagai melanggar, dan akhirnya sampai hari ini BPN tetap kukuh tidak mau mencabut sertifikat hak milik itu ya, padahal sudah melanggar regulasi. Dan tentu teman-teman bisa menikmati itu, bisa membuka pikiran teman-teman sendiri bagaimana proses yang harus dilakukan, dan teman-teman yang mungkin bersedia mengawal dipersilakan juga, karena ini juga perjuangan untuk masyarakat di wilayah Desa Angkot. Mungkin cuma itu, terima kasih Mas Arman ya, terima kasih Mas Alvian sudah diskusi di podcast Mahasiswa dan sudah meluangkan waktunya untuk juga saya yakin ini juga memberikan inspirasi kepada teman-teman yang hari ini juga berjuang ya untuk masyarakat.